Hanya seminit memisahkan dua buruh binaan daripada ajal apabila mereka beredar dari lokasi kejadian tanah runtuh yang dipercayai menimbus 15 mangsa lain dalam kejadian tanah runtuh di sebuah tapak pembinaan di Tanjung Bungah, Pulau Pinang pagi tadi. Warga Bangladesh Muhammad Batu berkata sebelum kejadian, dia bersama pekerja lain sedang memasang besi di tapak pembinaan itu. Jelas beliau selepas 30 minit memulakan kerja pemasangan besi, dia diarahkan untuk mengambil besi di lokasi tidak jauh daripada kawasan runtuhan. Kita pasang besi, dia tanam satu saja. Baru mulai kerja, tanah serang tu? Tara. Masuk ekor berapa tadi? 8:30. 8:30 masuk? Kita masuk 8. Kita masuk 8:30 jam kerja, masuk semua satu tanam. Mungkin 20 orang. 20 orang. You itu apa-apa? Masa tu you tengah pasang besi? Besi, pasang besi. Kita pindah abang satu ada dalam. Oh, abang? Iya. Dia apa? Dia sekap ambil satu besi, kita ambil besi dia sana saja. Masa you pergi ambil besi tanah jatuh lah. Pasang besi itu ada saya kita orang ada 8 orang lebih ya. 8 orang lebih sekali semua 20 lebih ya. Kerja itu ada tanah kan? Si plus ada kiri ada tiang itu ada bawah tiang ada kan? Semua orang kerja sana. Saya pun ada sana. Saya pun ada satu minit saja sana yang atas saya bisa angkat barang itu. Satu minit saya nampak bawa belakang tengok nampak saya cepat turun itu tanah. Sekali 20 lebih ya. Saya punya abang punya anak. Dia kerja di memang sudah lama tapi baru pukul 8 masuk kerja lepas 8:30 dia baru. Bukan kerja sudah lama. Pertama hari ini dia kerja di pukul 8 masuk kerja lepas masuk kerja setengah jam dia itu tanah runtuh dia jatuh dia mati. Jam. Dia memang kerja Malaysia 15 tahun. Dia ini taukemia tangan pun kerja sudah lama. Dekat 10 tahun ini satu taukemia tangan kerja juga